Jenang ni, petak kat ujung. Nak buat? Tak tahu asing ni. Aku jadi macam mana nak buat ajar ni. Aku rasa memang tak jadi eh kalau buat ajar pun. Jadi tak sonok macam sebelum ni. Aduh, cakap apa? Jom lah, pergi buat. Pergi buat hantu lah. Kau rasa kalau aku pergi buat pun, tak jadi. Sebab dia fikir. Tahu kan? Sebab apa? Tu baru seorang balik. Lagi seorang tu, tak tahu macam mana. Lepas ni, tinggal kita dua. Lepas ni, kalau hang pun nak jadi macam mana pun, terpulang kan hang. Aku tak kisah. Aku pun dah jadi malah. Habis aku. Ish, nak cakap apa ni? Aku bukan macam lepo. Ya, memang bukan macam lepo. Tapi yang kena ingat, ayat yang sama juga lepas cakap macam tu. Bila main dengan kutiti duit yang banyak, semua benda jadi lain. Tak payah sembang. Tak apa kalau macam tu. Ni nak pergi buat apa? Nak pergi buat. Tak apa, jom. Aku pergi buat dulu. Ni aku ambil kodon. Nak? Ambil. Ambil duit ni. Ingat kata-kata kami. Tolong kami balik nanti. Aku janji aku tolong kau. Selamat petang, bos. Sorry, lama sikit. Aun. Saya lama. Sorry. Jalan jam ni. Hang ingat panggil aku buat, Aun. Segan aku. Hang aku dulu sama je. Hang buat teruk lah. Aku dah harja dengan hang. Aku panggil bos lah senang. Alah habaikan yang tu. Ni projek kita ni. Ni projek kita kat Kelang lah. Kita buat kilang tu. Wish, macam mantap ya projek ni tu. Mantapnya. Order mesti kan tu ni. Oh ni untuk yang cat kilang tu? Haa. Ni tapuk dia kat sini. Memang padunya. Keluasan dia memang eloknya bos. Jangan risau. Macam yang ni, kita buat kat sini, warna dia macam ni. Okey, tempat dia hujung ni ya. Bos? Bos apa ni? Aku ada masalah sikit aku nak cakap kan hang ni. Aku 2-3 hari ni kan. Aku macam rindu kampung lah. Dah ada otak dah aku tak boleh kampung. Lepas tu, aku jadi macam rindu kawan-kawan aku lah. Macam mana aku duduk rapat dengan hang kan. Depo macam tu juga. Aku rasa depo tu dekat aku. Betul tu. Kawan-kawan ni kita jangan lupa sebab kawan-kawan ni yang tolong kita nak naik macam ni, turun ni. Kalau boleh tu bos balik lah. Bukannya aku tak mau balik ke apa pun. Aku boleh buat agak projek ni. Jangan risau punya bos. Ni kerja bos kan. Saya handle semua. Alah sikit je ni. Sabar dulu. Apalah kata macam tu, nanti aku buat surat lah, nak ambil cuti. Tak apa. Masih ya, Rom. Sama-sama. Aduh. Nyesel aku dengar cakap Nabi. Tidur aku tak ada macam ni. Dengan kawan-kawan aku pun. Nyesel gila babi. Betul lah. Nyesel pun tak guna lah. Blok di pun. Assalamualaikum, Wan Hakim. Ya, bos. Wan Hakim, ni saya ni seminggu saya tengok kamu ni satu kerja ni. Mana kamu pergi ya? Saya balik kampung, bos. Kamu balik kampung tak beritahu saya. Saya tunggu dia okey. Tak ada apa-apa pesanan pun daripada saya. Kalau kamu balik kampung ke, kamu pergi kledek ke, di mana-mana pun kamu boleh tinggal pesanan kat saya. Kamu jangan buat kerja tempat kerja kamu ni macam tempat kerja yang kamu punya. Saya punya bisnes saya ni, aduh, kamu tahulah Pak Nur Hakim. Saya sekarang ni dengan ekonomi sekarang ni faham lah kan. Jadi yeah. Macam ni lah Pak Nur. Saya tengok kamu punya kerja pun semakin rosak lah sekarang ni. Saya tengok tas-tas lain lah. Okey, tapi saya tengok kamu seorang ni macam
saya cakap terang-terang lah, mana kamu ni memang ada masalah lain. Jadi mulai hari ni makna saya terpaksa menghentikan kamu buat. Bos, saya tak mahu dengar lagi alasan apa-apa. Saya tak mahu dengar lagi minta apa-apa daripada kamu. Mulai hari ni saya terpaksa menghentikan kamu makna. Okey. Assalamualaikum. Bos, takkanlah. Astaghfirullahaladzim. Banyaknya juga. Aduh, aku dah, aku nak minta tolong siapa ni. Aku serabut ke ya. Abang Ali kedok lah. Ni surat aku dah buat lah ni. Aduh, kalau tak balik ni, aku rindu mak ayah aku juga temu kawan-kawan aku kat kampung tu. Pukul pula ni. Ish, macam tak nuk lah. Assalamualaikum, Manol. Assalamualaikum, Manol. Ada apa kau ni? Lama tak apa-apa ni. Saja lah, aku tanya hang. Siap ke tak? Ya, aku lah. Manol, siap. Hang, jenang. Okey, kerja tak jenang? Okey lah. Ni aku balik kampung ni. Ha? Aku balik kampung? Oh, aku balik kampung lah. Weh, hang ni pun tak ada apa? Weh, aku jumpa lah. Depo, depo aku pergi jumpa tu kan. Depo syok aku balik nak. Tunggu, depo sihat lah. Depo sihat, alhamdulillah. Depo ajar pun elok. Depo syok ajar ni apa. Oh, ham. Wish, aku. Aku pun kata aku nak balik juga ni. Alang-alang dah kat sana, wish. Okey lah, cuti apa ni? Aku dah seminggu lah duduk kat kampung ni. Tapi tu lah, Meru. Aku... Kenapa? Aku kena buang ajar, Mak Ruh. Ha? Ha? Ha, kena buang ajar? Eh, pasal puan kena buang ajar, ha? Okey dah kena buang ajar. Tu aku balik seminggu ni, lepas tu bos aku ada telefon tadi. Sebab aku balik, aku memang balik-balik terus lah. Tak ada cuti apa. Tak ada abang apa pun kat bos. Tu yang lepas tu, tadi baru dia call aku dia, Pak. Kata aku memang kena buang ajar. Ya Allah. Tu sebab tu lah. Sebab tu aku telefon hang ni, aku nak minta tolong hang ni, Mak Ruh. Hang dia tolong apa? Aku kuat hang tu. Kerja apa-apa hang kan dah. Jaya lah lo ni. Banyak projek apa. Oh, buat hang kakak buat tak tahan nak. Hang betul-betul boleh, hang boleh buat kerja lah. Boleh lah, Mak Ruh, takkan tak percaya sahabat hang ni. Oh, kalau kata hang boleh buat kerja. Aku dapat ada 3 projek ni, banyak juga kalau kata hang nak betul-betul. Aku boleh lepas kat hang satu projek ni. Aku memang nak ah, memang aku nak guna duit ya lo ni. Tu aku cari hang. Tak apa, tak apa ni. Ah, lo ni kira macam ni. Ah, hang tunggu aku balik. Dalam itu besok aku sampai kampung, aku call hang, kita sembang no. Ah. Kena sikit ni pun. Aku pula ni pun depo juga ni. Aku rindu kat depo ni. Macam tak tahu je kita nak kumpul ramai. Ah, boleh boleh, nanti hang balik abang aku lah. Okey okey okey. Okey. Terima kasih. Ini nanti kalau ha, kalau hanya pun dia pentingkan salam dari mana? Ya, baik. Kelih, weh. Terima kasih, Mak Rona. Weh, sama-sama. Ha, ni kita sahabat saya senang kamu lah. Tadi. Terima kasih banyak tolong kawan-kawan. Baik. Assalamualaikum. Salam. Lekor aku. Baik ada Mak Rona. Tidak sudah. Huh, lama tak balik siang. Uish. Dia makna pada tukar lah. Fuh, siap dengan Venus lagi. Gila-gila lah. Tak sabar nak jumpa mok dengan kawan aku ni. Aduh, sini. Weh, kita mana duduk lalu kan? Tak pernah-pernah masuk kan? Sesak tu. Sesak bok. Weh, tu bukan mi je. Weh, Sam lah. Dia pun macam tahu aku balik je. Weh, betul-betul raih aku ni. Mi! Sam! Huh, dia pun macam tak tahu je aku nak balik, siap. Tunggu kat depan pintu dah ni. Depan jalan. Huh. Eh. Uish. Aku panggil dia pun tapi dia pun duk. Aku tak tahu je aku. Tak apalah. Oi, Mi, Sam. Nak jadi pula. Oh, aku macam tak tahu aku nak balik dah. Siap tengah depan jalan lagi. Elok lah ampun ni. Sam. Bila balik? Weh! Tak payah peluk lah. Baju yang tu elok. Baju kami kotor. Weh, pasal apa pula macam kak macam tu weh?
Bukan aku yang cakap, tapi sahabat hang tu yang cakap. Hah? Weh, Mi, Sam, apa tak ingat ke perjanjian kita bawah pokok tu? Macam mana? Apa yang cakap ni aku tak suka? Benda ni yang tak patut tanya kat kami lah. Patut tanya kat sahabat hang tu, makna tu. Weh, pasal apa pulak? Ha, nak tahu pasal apa? Hang tanya Sam, hang tanya Sam. Takkanlah luar ni nak jadi buruk balik kot. Aku tak ada lah weh benda yang sama nak jadi dua kali. Aku tak perhati lah macam ni. Esok hampa siap-siap pun jumpa tempat kita mandi hari tu lah. Aku nak jumpa hampa. Hampa dengar lah. Nak kuih aku lah macam ni. Balik pun orang tak sambung dah elok. Weh, member kita balik ke? Sambutlah dengan elok. Ha, elok lah. Disebabkan elok lah yang kena maki. Ya itu bodoh. Lo ni mampu fikir ha, nak layan dia pun macam mana apa. Aku tak mahu jadi lah benda yang sama. Bila balik? Rindu lah jumpa sahabat aku weh. Siapa sahabat kan? Nampak ni, cangkul ya. Aku nak jalan, jalan ni kena-kena. Apa? Doktor dah berlalu. Macam-macam lah jadi kat tempat ni no. Ish, kulit kenangan betul kat sini. Aku tak faham. Sebab apa nak main jumpa balik kat tempat ni yang dah lama kita tinggal tempat ni. Medul, kan tak ingat ke apa yang kami cakap semalam? Bukan macam tu, Sammy. Aku ajak main tempat ni pun nak satukan kita balik. Kita yang macam dulu. Nak satu kan cakap? Nak satu? Memang dok lah weh. Memang takkan jadi dah macam dulu. Hampa kena ingat lah. Kejayaan hampa tu. Kalau tak disebabkan duit-duit kawan-kawan ni. Hampa tak jadi lah macam ni weh. Aku bukan nak kikih pun duit hampa. Bukan nak minta pun duit hampa bila hampa dah berjaya. Aku cuma nak rasa sikit bangga je. Sebab boleh tolong hampa. Tapi hampa. Mi. Cakap ni ikut emosi Mi. Macam mana aku tak ikut emosi kalau hampa buat aku macam ni? Hampa keluar sana, dapat duit kat sana. Kat sini kami teruk macam dulu juga kan tau. Hampa tak ada lah macam mana kami ada. Dah lah Mi. Tolonglah Mi, aku merayu sangat Mi. Bagi aku satu peluang lagi nak satukan kita kembali Mi. Okey, kalau betul lah nak satukan kita balik, aku nak tengok lah sahabat yang hampa sayang sangat tu demai dah ikut kan. Mi jangan macam ni Mi. Jangan disebabkan satu kesalahan lupa 10 baikkan. Dia penuh kawan-kawan kita bagikan dulu. Tolonglah Mi, aku minta kali ni je Mi. Kali ni je. Aku ni ingatkan hampa. Aku tak hadap apalah dengan kejayaan hampa tu. Duit-duit hampa tu. Aku langsung tak tanya langsung. Aku cuma nak rasa bangga sikit lah sebab aku dapat tolong hampa sampai hampa berjaya. Tapi ni balasan hampa kat kami. Kalau betul lah nak satukan balik, aku nak tengok sahabat yang paling hampa sayang, yang kita semua sayang tu, dia mai balik dok kat kita. Dia boleh jadi dok, panggil dia yang macam dulu. Dia mesti mai ya Mi. Hang tunggu tengok Mi lagi. Dia mesti mai Mi. Ha, hello. Hello nak. Ha, aku duduk dekat titik ni. Sebab kita duduk mana dulu. Hang kat atas. Siap-siap aku pergi kan. No. No. Wow, sihat lah ni. Ya nak, sihat lah. Sihat lah Milo. Dia gila. Macam mana kerja? Okey. Tu lah. Pasal projek yang bagi aku tu lah. Ha. Aku lah ni. Kena buang aja, Mak Ruh. Kena buang aja? Sebab apa? Aku balik duit ni lama kan. Tu aku kena buang aja. So, tu yang aku kau kan. Aku tanya kontrak tu macam mana. Kontrak tu memanglah aku nak bagi kat hang. Aku nak bagi kat semua. Kalau kata betul hang boleh buat kerja, aku boleh bagi. Hang boleh buat kerja? Boleh, Mak Ruh. Kalau boleh tu aku nak sebab mungkin lah. Sebab aku memang nak pakai duit ni. Mak kata macam tu tak apa.
Tentang ni, hang balik kampung ni balik dah. Berapa minggu? Aku balik seminggu lah. Seminggu? Ha. Yang minggu waktu yang balik tu jumpa depa? Jumpa. Wih, depa siap alhamdulillah. Depa kira depa bagus nak jauh-jauh kampung. Depa syok yang patut jauh-jauh kampung. Aku rindu aku tu aku jumpa depa. Nak. Cakap je orang kau nak betul ke? Ya? Wih, betul tak tu? Minggu lepas aku balik tengok depa. Depa syok aja depa. Ya, Mera. Betul. Dia main jumpa kami. Tapi aku ingat dia nak tengok cara baik. Tak tahu pula kata dia nak hina. Betul, Mek Ron. Memang aku raja macam ni. Kotok. Aku faham. Ampun bukan level-level kami lagi. Ampun dah lebih jauh daripada kami. Kami sedap walaupun kami duduk kat sini. Kami pun ada juga hati. Ingat juga orang kat sana. Tapi tak tahu pula. Bila orang sana boleh kesenangan kat sana. Lupa orang kat sini. Bila balik boleh hina pula macam ni. Kalau hang pun, hang mungkin terasa macam kami rasa. No. Betul ke? Jamin kata kan? Hang cakap jujur dengan aku, Manuk. Weh, Mi. Aku minta maaf. Aku hang balik pun. Tak maki amun aku. Halau aku. Hang hina Mi, botok. Seolah-olah hang hina aku sekali. Hang minta aku jangan kami ni botok. Aku minta maaf. Mi. Sudahlah. Sudah. Aku tak mahu lagi dengar semua ni. Aku mai sini. Aku nak kita berempat pada sini. Aku nak kita satu macam dulu balik. Apa tak tanya ke dulu? Apa boleh janji lah kat bawah pokok tu kan? Kita janji nak hidup bersama, nak bersama. Nak pergi mana, nak buat apa semua bersama. Lepas ni aku mai sini. Nak satu kan kita balik. Weh, Mero, aku ingatlah semua tu. Yang tak ingat dia ni je. Kalau tak disebabkan panggil dia ni, aku pun tak jadilah macam ni. Weh, Mi. Aku minta maaf. Cukup lah, Mi. Hang jangatlah dengan ego hang tu, Mi. Setiap manusia selalu buat kesilapan. Tapi jangan kena kesilapan tu. Hang lupa dia yang dulu. Kalau tak disebabkan dia, aku pun tak layak lah macam ni. Aku layak elok lah. Tanyalah macam mana aku layak dia. Baby, aku minta maaf. Sebab aku layak apa macam tu. Sam, aku minta maaf abis tu. Sebab aku tipu. Hanya nyanyi depan kami semua. Pani hanya dengan buat lagi benda macam ni. Manuk, tolonglah Manuk. Aku nyanyi abis tu. Aku tak buat lah macam ni. Kita sahabat susah senang. Tolong Manuk. Doh, ini Mi. Doh lah Mi. Kuat Mi. Doh Mi. Mi, aku minta maaf. Tak payah pegang aku lah. Han pernah cakap aku kotong kan? Doh Mi. Aku hina. Tak payah mana. Aku minta maaf Mi. Aku pun dah cakap lah kat Han. Bukan sahabat aku. Aku pun dah tak mahu lah dah sahabat macam Han. Aku tak sangka bila aku jaga. Macam ni je aku dapat. Aku sanggup susah untuk apa. Tapi bila apa dah senang, apa lupa aku? Apa lupa Sam? Tak, Mi. Aku minta maaf. Weh, Sam, Mi. Aku janji apa ni aku tak buat lagi. Macam ni lah dulu lah janji. Tapi yang buat apa? Dah, mana? Api belah lah. Tolong, Mi. Bagi aku peluang. Cukuplah, Mi. Cukuplah dengan ego hang tu, Mi. Cukup. Cukup. Aku tak mahu dah buat ni. Cukup. Dengarkan ego hang. Habis semua ganggu hang berontok. Jadi macam ni. Apa dia boleh janji dengan aku kalau dia tak jadi lagi macam ni? Dulu pun dia pernah janji. Tapi, mana putih? Ha, fikirlah sikit. Aku main ni, Mi. Aku nak satukan balik kita yang dulu, Mi.
Aku tak mahu dah macam ni, Mi. Aku tak suka. Tak suka tengok hangpa semua sedih. Aku pun sedih. Hati aku pun sedih ni, Mi. Tak mahu, Mi. Tolonglah, Mi. Tolong maafkan aku. Tolong maafkan Mak Nok. Mungkin disebabkan kesalahan Mak Nok yang sekarang ni. Han nak benci dengan Mi sampai macam ni. Mi, maaf, Mi. Doa lah. Tolonglah. Beli kami, bagi kami satu. Satu peluang lagi, Mi. Untuk kami baiki lagi kesalahan kami ni, Mi. Tolonglah, Mi. Kami tak pernah lupa orang pun. Tak ada pernah sedetik, sedetik pun kami lupa orang, Mi. Aku selalu ingat, Mak Nok selalu ingat, Mi. Cukuplah. Doa lah. Jangan pegang Mi. Doa lah, Mi. Mi. Janji mana orang? Yang cinta kami.